Jadi hari ini kita lagi bersama sahabat gua, sahabat seperjuangan. Wow. Lucky Hakim. Kok boleh begini? Wah, sekarang kita ada di satu tempat bersama Daldi. Dia lagi tegang kok. Jadi hari ini kita lagi bersama sahabat gua, sahabat seperjuangan. Lucky Hakim. Kok boleh begini kan Aaron? Jadi di sini kita mau nge-review hobinya Bro Lucky, karena dia dikenal emang menyukai binatang, tetapi yang aneh-aneh. Nah itu. Jadi yang orang-orang nggak punya dia punya. Apapun jenisnya, dia punya kecoa. 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 Kecoa Madagaskar. Wah ini seru. Kecoa nggak pernah. Kecoa. Ada kalajengking, ada buaya, ada ular 40 ekor. 40 ekor saja. Masih banyak. 40 ekor. Kalau Lucky kesel sama orang, repot. Nah, yang paling menarik ini nih, Bro. Ini namanya anjing, Bro. Kangal. Kangal ya. Kangal itu jenis siapa ya maksudnya? Jenis anjing kangal. Oh. Kalau namanya kan Thor, tapi jenisnya kangal, ini jenis alabai. Namanya alabai. Oh, ini umur berapa? Ini kayak gede 10, nih. 10 bulan ini masih. 10 bulan. Masih piyik. Maksimal? Kalau dia udah mulai 2 kalau udah 2 tahun udah enggak tumbuh lagi. Jadi dia tuh tingginya segini nih. Kalau yang maksimalnya segini lah, hampir sedagu. Jadi tingginya sekitar 100. Buset, sedagu. 130 cm. Sedagu. Kalau terus jalan dan kalau berdiri 2,5 meter. Bapaknya dia di Bandung segitu. Nah, ini kalau mau cari ini gimana? Ada? Ada ini ada ada kanalnya di Doksila ya, kanal di Bandung. Ini apa sih dia gitu? Kecuali kalau kita mau datengin dari Turki ya bisa sih. Oh, ini dari Turki. Turki. Sama kayak Ongkar ini. Iya, iya. Pantes maco dia. Ataturk. Ataturk. Makanya kebab Turki nih pikiran Cimeli nih. Yeah. Seneng dia pasti. Nah, kalau yang sebelahnya apa, Bro? Yang lo pengen apa? Ini masih 5 bulan. Apa namanya? Alabai. Alabai. Alabai itu Asia Tengah, dari Asia Tengah. Negara Asia Tengah mungkin kayak Kazakhstan gitu-gitulah. Dan dia memang enggak bisa dia maksimalnya segini posisinya. Oh, gila. Tetap aja gede banget. Iya, segini. Dan dia lebih besar. Jadi dia lebih gendut. Lebih bantet gendut. Gitu ya? Ya, lebih bantet. Oh, iya. Oh, ini main nih. Itu. Mainnya aja banget ya. Mainnya aja serem banget. Iya. Jadi guys, jadi nanti kita mau lihat apa aja semua nih ya? Semua piaraan Lucky di dalam Tor. Itu akan banyak hal-hal yang enggak pernah kita lihat. Wah, nanti kita lihat. Kita akan ada challenge. Biasanya kalau challenge siapa yang kena ya? Siapa yang kena gitu? Nanti kita cap cip cup. Iya. Yeah. Kok aku mau kisi-kisi? Mayer takut kecoa. Wah, jangan kok. Jangan kecoa. Oh, iya. YouTube sih. Kan gini, lu perhatiin muka iseng nih ya. Iya. Katanya gua sih apa? Ini muka iseng nih, iya kan? Ular boleh dah. YouTube sih YouTube wah. Oke. Ikutin terus konten kita di Okan Konus Channel. Oke? Let's go. Cakep. Ini apa? Ayam. Ayam dari kandang. Pasar. Ini ya guys ya, jadi tadi aku setelah ngeliat kandangnya, aku mikir kalau suatu hari lu ga punya rumah, lu tinggal di sini. Iya, gede kok, boleh juga. Ngekosi lumayan. Ngekosi ya? Bayar bulanan aja sama kali. Iya, hidupnya sadis. Ini apa nih? Ini ayam kaki 4. Itu apa tuh? Itu ayam. Aduh, cuma kasih ayam. Ini burung kelinci. Kok kayak angsa? Ayam burung kelinci. Ayam burung kelinci. Mau liat ayam kaki 4 ya? Oh itu, kok bulunya bagus banget ya? Ini bagus. Kayak Shih Tzu. Cuk. Sini. Malah nutup deh. Kok ayam bisa 4 kakinya jadi ini? Oh iya. Oh iya, Mi. Sini, Mi. Lucu deh, Mi. Berevolusi ayamnya. Ini dia malu. Oh dia ada cabang lagi di antara kakinya. Jangan malu ayam. Oh iya. Punya kelebihan. Itu kelebihan kamu. Ih. Oh. Aneh ya, Bu ya. Oh dia keluar lagi di situnya. Tumbuh kaki. Ada yang selnya juga tuh.
Nah, ini gak apa-apa bro, lu udah cek, misalnya gak ada samping yang membuat lu. Kalau mau dioperasi bisa, cuman recovery-nya kan. Tapi gak mengganggu kegiatan dia? Dia jadi gak bisa lari aja. Iya ya, susah ya, kasihan ya. Tapi jalan aman. Kok dia kuruyuk kak, belum pagi? Karena rame. Oh. Kok kuruyuknya? Belum pagi. Ya, unik banget. Dia tuh cocoknya sama yang model-model Shih Tzu lah begini. Ini temannya baby. Kamu lucu banget. Pasrah gitu dia. Femina masih kecil. Enggak, ini udah gede enggak ya? Hah, udah gede. Ini umurnya 4 bulan. Oh, 4 bulan masih kecil ya. Pejapa lo ya? Dia mau keluar, Kak. Keluar. Enggak, Femina aman kok. Ini lucu banget ya? Iya. Oh, ayam ada bulunya? Hah? Kecil banget. Ini ayam gak ada bulu? Iya. Ya ampun lu juga. Kok kayak KFC? Ini emang gak ada bulu apa? Eh temenan dia. Ya enggak ee dia. Ih, Femina jangan. Femina. Itu ee. Lucu banget sih. Kamu lucu banget sih. Kamu lucu banget sih. Kalau yang kayak gini dipakein baju lucu kali ya? Iya, lucu. Iya, pakai baju LPGC aja. Lucu banget. Ini lucu banget ini. Ini ikan apa kalau lucu banget. Ini sistem sih. Ini gigit. Ini gigit lah, pasti. Hey guys, jadi kita kayak masuk di tempat yang sama. Aduh, kok beda? Kok tua ya? Hah? Kakak tua ya? Kenapa lu pas liat lu sama orang? Hah? Kakak tua. Nih, orang semua nih. Lu gak berani. Buset. Ini baru buka kaleng-kaleng ular nih. Ini burung apa ini? Tuh, eh, ngeri lah lu tuh. Ini berbisa kok? Ini enggak. Kebetulan, ini pit kok. Kemana ya? Impornya di mana? Oh, ini keren nih. Ini bisa nih. Ini apa kalau Ki? Jangkrik. Ya kan? Hah? Apa? Pulet. Pulet Jerman. Mana ulet nih? Ini kan nelor, nanti jadi kayak gini tuh. Tapi nanti dia keluar-keluar enggak, Pak? Keluar-keluar. Oh, ini ulet pulet. Keluar-keluar sini enggak? Oh, tuh kan. Ini aneh-aneh. Terus ini apanya? Ini piaran kakak. Ini nanti dia nelor, telurnya jadi ini. Oh. Habis itu nanti ini berubah jadi ini lagi, terus nelor. Nggak, maksudnya apa ini keluar-keluar nggak? Nggak, dia di sini aja. Oh, di situ-situ aja? Oh, dia nggak keluar? Nggak. Kenapa? Dia nggak terbang itu? Karena dia kan kawin di sini, makan di sini. Dia nggak terbang-terbang. Tapi udah dipanen. Biasanya tuh banyak banget tuh. Anak-anaknya kan. Dipanen buat apa, Kak? Buat makan. Makan siapa? Makan orang bisa atau makan binatang juga. Ular makanannya orang. Sepaharan. Iya. Nih. Ini di belakang si Yuki. Ini di luar tuh nanti. Itu ular apa kak kolam juga? Ular sanca. Dan ini bisa buat makanan orang atau? Iya, ini kandungan protein ini bagus sekali. Terus dimakan juga. Jadi nanti tantangannya makan juga sama makan belatung. Soalnya aku piara belatung juga. Jadi breed belatung. Kok saya langsung mengundurkan diri? Gue juga kok. Katanya ada challenge. Challenge. Makan belatung. Oh, Kevin Feige ini kok viral. Ini kalau kan. Dia kok viral. Gokil. Ah, gokil.
Oh, setan. Jangan banyak rapi ya di rumah. Jadi pegang. Biar. Kulit, weh. Kulit, Kak. Enggak. Tangan gue. Wah. Udah, Pak. Serius nih. Tangan. Belum gitu.